dari Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan 10.000 pcs. Alhamdulillah didapatkan 5.000 pcs pada kali ini, dan insya Allah setelah kami habis membagikan akan membuat surat permohonan kembali karena cuaca masih berkabut ke Dinas Kesehatan Provinsi kembali. Seperti Kalimantan Barat pada umumnya, Pontianak pada khususnya, ini kan bisa dibilang setiap tahun nih, aduh, dengan asapnya yang saya pun tidak tahu gimana ini, kok bisa setiap tahun itu asap selalu menyelimuti khususnya kota Pontianak. Dan kami dari PW Salimah, Persaudaraan Muslimah Ormas Kalimantan Barat, saya di bidang ekososling dengan teman-teman, dengan bidang lainnya juga, bidang dakwah dan lainnya, itu turun untuk menyalurkan masker dari, kalau yang saya pakai ini, dari PP Salimah Pusat, mengirim ke kami di PW Kalbar. Dan kalau yang saya ini di apa, ada lagi ini, yang satunya ini dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi ini yang saya pakai karena kami juga sebagai ormas itu membuat surat permohonan di Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami mendapatkannya dan menyalurkan langsung ke masyarakat. Seperti itu laporan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.